Pemirsa, kita awali kabar petang, sebuah pesawat dilaporkan tergelincir di luar lintasan Bandara Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Rekaman video amatir ini, pemirsa, memperlihatkan sebuah pesawat Super Airjet dengan registrasi PKSTD mengalami insiden tergelincir dengan bagian depan pesawat keluar lintasan pacu di Bandara Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 25 Mei 2024. Diduga, pemirsa, pesawat tipe Airbus A320-232 dengan nomor penerbangan IU2180 ini akibat faktor cuaca yang kurang baik.